Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam silaturahim dan salam tetap semangat untuk kita para helper penyebar mimpi Muhammad Kasim dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ibu Nita Indria dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saya ingin menceritakan dua buah mimpi saya yang terjadi di awal tahun 2001, 2021, dan di akhir tahun 2021. Mimpi yang pertama di awal-awal tahun 2021, yaitu saya bermimpi sedang berada di sebuah taman yang sangat indah. Bunganya indah, taman tersebut luas. Di sana tidak banyak orang. Kalaupun ada orang, mereka sangat jauh dari saya. Saya sedang duduk di sebuah bangku batu di tengah-tengah taman tersebut. Saya sedang memperhatikan bunga-bunga yang sangat indah. Saya sangat senang berada di taman tersebut. Kemudian tiba-tiba dari arah kuping sebelah kanan saya, ada sebuah suara yang mengatakan, "Muhammad Kasim adalah Imam Mahdi." Saya menoleh ke sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Suara itu sangat jelas di kuping saya, tapi tidak ada seorang pun di sana. Saya terbangun menjelang sholat subuh. Saya memikirkan tentang mimpi itu. Begitu indahnya mimpi itu, begitu terangnya mimpi itu. Tapi saya masih ragu, apakah mimpi itu adalah petunjuk dari Allah, ataukah hanya sekedar dari bunga tidur saya. Bunga tidur saya. Kemudian saya tetap memperhatikan di YouTube, di FB, di Google, dan sebagainya tentang mimpi Muhammad Kasim. Boleh dikatakan selama 3 tahun ini, saya terus selalu memperhatikan mimpi Muhammad Kasim. Di dalam hati saya juga yakin bahwa Muhammad Kasim adalah calon Imam Mahdi di akhir zaman. Kemudian pada akhir-akhir tahun 2021 tahun kemarin, saya mendapatkan sebuah mimpi lagi. Itu setelah saya melaksanakan sholat tahajud. Begitu juga dengan sebelumnya. Saya mendapatkan mimpi itu juga yang pertama setelah melaksanakan sholat tahajud. Di dalam mimpi yang kedua ini, saya bermimpi. Saya sedang berada di tanah lapang yang sangat luas. Di sana saya ingin mencari seseorang. Tapi orang yang saya cari tidak tahu kemana dan seperti apa wajahnya. Saya tidak kenal tanah lapang yang sangat luas. Saya berdiri dengan kebingungan. Tiba-tiba di depan saya ada serombongan laki-laki yang jumlahnya sangat banyak. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Saya terus berdiri dan rombongan tersebut ketika hampir melewati saya, mereka langsung berbelok ke sebelah kanan saya. Saya terus melihat rombongan itu dengan takjub sampai terlihat barisan yang paling belakang. Mata saya terus melihat rombongan itu. Di depan rombongan laki-laki tersebut ada seorang laki-laki yang wajahnya bersih dan boleh dikatakan wajahnya tampan. Beliau pakai baju putih dan pakai penutup kepala seperti penutup kepala pangeran di Diponegoro. Di belakangnya ada yang pakai baju putih, ada yang bersarung berpeci. Rombongan mereka sangat banyak, tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah rombongan itu menjauh, ada seorang bapak-bapak sekitar umur 50-60 tahun mendekati dan menyapa saya. "Ibu mau cari siapa?" katanya. "Saya sedang mencari Muhammad Kasim, Pak," jawab saya. Bapak itu sedikit terkejut. "Muhammad Kasim?" tanyanya lagi. "Iya, Muhammad Kasim," jawab saya. "Itu Muhammad Kasim yang baru saja lewat dengan rombongan tadi. Dialah Imam Mahdi," kata bapak itu sambil menunjuk ke arah rombongan yang sempat lewat di depan saya tadi. Saya terkejut bukan main mendengar bapak itu mengatakan Muhammad Kasim adalah Imam Mahdi. Saya langsung menoleh ke arah rombongan itu dan masih terlihat barisan yang paling belakang dari kejauhan. Saya tidak bertanya lagi. Saya terbangun menjelang sholat subuh. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Allah memberi saya petunjuk. Saya tidak ragu lagi. Insya Allah, Syahid Muhammad Kasim dari Pakistan adalah Imam Mahdi. Dan semua mimpinya benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku sesama muslim, marilah kita bertabayun kepada mimpi Muhammad Kasim.
turunkanlah ego kita. Kita kaji, kita perhatikan mimpi Muhammad Qasim. Saya yakin, insya Allah, Muhammad Qasim adalah orang yang jujur. Mimpinya benar datangnya dari Allah. Dan insya Allah, beliau adalah calon Imam Mahdi kita di akhir zaman. Semoga rahmat dan hidayah selalu tercurah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.